Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini adalah jawapan lengkap untuk latihan kendiri 2.4. Soalan pertama, bezakan setiap ungkapan berikut terhadap X. Di soalan A, X tambah 4 kuasa 5. Langkah pertama kita tentukan U dan Y. Okay, U kita ambil yang di dalam bracket, X tambah 4 dan Y adalah U kuasa 5. Okay, lepas tu kita buat pembezaan untuk U dan juga Y. Okay, selepas itu barulah kita cari pembezaannya dy per dx. Okay, kita akan guna petua rantai dy per du darab du per dx. Okay, kita gantikan nilai-nilai yang kita dah cari tu tadi ke dalam petua rantai. Okay, seterusnya, kita gantikan semula u dengan nilai u yang asal iaitu x tambah 4. Okay, lepas tu kita selesaikan. Soalan B, 2x tolak 3 kuasa 4. Okay, langkah pertama tentukan u, kita ambil yang di dalam bracket 2x tolak 3 dan yang kedua y u kuasa 4. Okay, seterusnya kita bezakan u dan juga y. Okay, dah dapat nilai u dan y, seterusnya kita gantikan dalam petua rantai. Okay, dy per dx sama dengan 4u kuasa 3 darab 2. So, 4 darab 2 kita akan dapat 8. U kita gantikan dengan nilai yang asal iaitu 2x tolak 3 kuasa 3. Soalan C, 1 per 3, 6 tolak 3x kuasa 6. Okay, ada nombor di luar bracket. Untuk soalan begini, pembezaannya saya kira secara langsung. Okay, bawa turun kuasa 6 darab 1 per 3, salin semula yang dalam bracket. 6 tolak 3x kuasa 5 dan bezakan yang di dalam bracket. Okay, 6 tolak 3x kita bezakan, kita akan dapat negatif 3. Okay, seterusnya 6 darab 1 per 3 darab negatif 3 kita boleh selesaikan. Dapat jawapan negatif 6 darab 6 tolak 3x kuasa 5. Okay, seterusnya untuk soalan D sehingga soalan H, kita akan selesaikan ungkapan yang dia bagi. Untuk mencari nilai dy dx-nya, kita menggunakan petua rantai ataupun pembezaan secara langsung. Selalunya, pembezaan secara langsung kita akan guna untuk soalan jika diberi satu nombor di hadapan kurungan.
Okey, soalan nombor 2 masih lagi arahan yang sama, bezakan setiap ungkapan berikut terhadap X. Okey, soalan A, 1/3x tambah 2. Okey, 3x tambah 2 tu kita akan tulis dalam bracket, dia sebenarnya kuasa 1. Jadi kita kena bawa naik 3x tambah 2 ke sebelah atas. So, bila kita bawa naik 3x tambah 2 ke sebelah atas, dia akan jadi 3x tambah 2 kuasa negatif 1. Okey, untuk soalan ini kita buat pembezaan secara langsung. Okey, kita bezakan terus 3x tambah 2 kuasa negatif 1. Okey, bawa turun kuasa negatif 1, salin semula yang dalam bracket, kuasa tolak 1 dan bezakan yang di dalam bracket pertama. So, kita akan dapat jawapan akhir negatif 3/3x tambah 2 kuasa 2. Okey, kita akan buat cara yang sama untuk soalan B, C dan soalan D. Soalan E, punca kuasa 2, 2x tolak 7. Okey, punca kuasa kita tukarkan kepada kuasa. So, 2x tolak 7 kuasa 1/2. Okey, bila dah tukar punca kuasa kepada kuasa, barulah kita buat pembezaan secara langsung. Okey, kita bezakan 2x tolak 7 kuasa 1/2. So, dy dx nya adalah turunkan kuasa 1/2, salin semula yang di dalam bracket, 2x tolak 7 kuasa tolak 1, so akan dapat negatif 1/2, bezakan semula yang di dalam bracket pertama. Okey, kita selesaikan 1/2 darab 2, kita akan dapat 1. Okey, lepas tu 2x tolak 7 negatif 1/2, kita tak selesaikan kuasa negatif 1/2, jadi kita akan turunkan ungkapan 2x tolak 7 ke bawah dan kita akan tukar ke bentuk punca kuasa. So, jawapan akhir untuk E itu adalah 1/2 2x tolak 7. Cara yang sama kita gunakan untuk soalan F sehingga soalan H.
Soalan nombor 3, cari nilai dy per dx bagi setiap nilai x atau nilai y yang diberi. Okey, kita kena cari nilai bagi dy dx bila dalam soalan dia bagi nilai x atau nilai y. Okey, soalan pertama, y sama dengan 2x tambah 5 kuasa 4. Okey, yang ini kita guna petua rantai. Okey, tentukan u, 2x tambah 5. Okey, kita ambil u yang dalam bracket. Bezakan u, y, dia akan jadi u kuasa 4. Okey, lepas tu kita bezakan y. Okey, seterusnya kita gantikan di dalam petua rantai. Okey, dy per dx sama dengan dy per du darab du per dx. Okey, 4u kuasa 3 darab 2. 4 darab 2, 8. U kita gantikan dengan nilai yang asal, 2x tambah 5 kuasa 3. Okey, soalan dia minta nilai dy per dx. Kita gantikan x sama dengan 1 ke dalam jawapan dy per dx kita. 8 darab 2 darab 1 tambah 5 kuasa 3. Jadi kita akan dapat nilai dy per dx 2744. Okey, ataupun kita boleh guna juga cara yang kedua, iaitu pembezaan secara langsung. Okey, turunkan kuasa 4 darab salin semula yang di dalam bracket 2x tambah 5 kuasa tolak 1 darab bezakan yang di dalam bracket. So, 4 darab 2, 8. 2x tambah 5 kuasa 3. Sama seperti jawapan bila kita guna pembezaan secara petua rantai. Jawapan akhir pun sama. Okey, kita akan guna cara yang sama untuk soalan B. Cuma untuk soalan B, dia bagi dalam punca kuasa. Jadi, kita kena tukar kepada kuasa. So, punca kuasa 2, 5 tolak 2x, dia akan jadi 5 tolak 2x kuasa 1 per 2. Okey, buatlah pembezaan untuk ungkapan tersebut dan selesaikan. Okay, kita guna pembezaan secara langsung. Okay, kita dapat kuasa dia negatif, jadi kita kena turunkan ke bawah. Okey, seterusnya dalam soalan dia dah bagi nilai x 1 per 2. Jadi kita gantikan x 1 per 2 ke dalam dy per dx kita itu tadi. Jadi negatif 1 per 5 tolak 2 darab 1 per 2 kuasa 1 per 2. Jadi selesaikan, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan negatif 1 per 2. Okey, seterusnya untuk soalan C. Dia bagi persamaan y sama dengan 1 per 2x tolak 3. Sebenarnya 1 per 2x itu kuasanya 1. Jadi kita bawa naik ke atas, dia akan jadi kuasa negatif 1. Okey, seterusnya kita buat pembezaan secara langsung. Okey, turunkan kuasa, salin semula yang dalam bracket, kuasa tolak 1 dan kita bezakan yang di dalam bracket pertama. Jadi kita akan dapat jawapan negatif 2 per 2x tolak 3 kuasa 2. Okey, untuk soalan C, dia tak bagi nilai x tapi dia bagi nilai y. Jadi kita kena gantikan nilai y ke dalam persamaan asal yang dia bagi. Jadi kita gantikan y sama dengan 1 di dalam 1 per 2x tolak 3. Kita akan dapat x sama dengan 2. Okey, seterusnya kita gantikan x sama dengan 2 di dalam dy per dx kita. So, negatif 2 per 2 darab 2 tolak 3 kuasa 2 dan kita akan dapat jawapan nilai dy per dx negatif 2.